Eliza tuh orangnya bisa dibilang sabar sih hitungannya. Saya minta izin ke dia buat ketemuan, cuman katanya syaratnya harus kasih tau orang tuanya juga. Akhirnya saya bikin surat, kirim surat ke orang tuanya. Berniat untuk ketemu, tapi Ilham minta izin dulu ke bapak ibu aku lewat surat. Dia kirim surat ke Malang dari Jakarta pakai surat konvensional. Pas ngirim surat tuh waktu itu deg-degan banget, takut disobek dan dibuang lah suratnya segala macam. Momen bahagia waktu bisa kenal Ilham. Dan dia juga menginspirasi aku untuk bisa memperbaiki diri. Terima kasih untuk keberaniannya. Semoga kita bisa terus menjaga cinta kasih sayang di antara kita sampai nanti, tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Amin. Semoga bisa tetap sabar jadi istri yang soleha, menjadi orang tua yang mendidik anak-anak yang soleh dan soleha juga. Dan insya Allah bisa membuat keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Saudara Ilham Fathi Saputra bin Bapak Ion Sutri Putra, saudara saya nikahkan dengan anak kandung saya yang bernama Eliza Martha Dikta Nurrahma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gelang emas seberat 18 gram dibayar tunai. Saya terima nikah Eliza Martha Dikta Nurrahma binti Bapak Pramono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan gelang emas seberat 18 gram dibayar tunai.